kosmetik-kosmetik palsu itu semakin maju, Pak Ustadz. Maaf, Bu Tuti. Bu Tuti sudah ceritain ini ke siapa aja? Saya tidak berani cerita dengan siapa-siapa, Pak. Saya takut kalau Nungki kenapa-napa. Kalau semua orang mendengar cerita ini, Pak Ustadz. Sebelum kondisi seperti ini, Nak Adam, Nungki bilang dia sering ketemu hantu. Hantu? Iya, dia melihat hantu katanya. Dia selalu teriak-teriak kalau dia bilang ada hantu. Hantu? Astagfirullahaladzim. Gatel gak? Iya. Sama, Bis. Gue juga gatel. Kok bisa begini ya? Hal apa ini ya? Apa kita alergi makanan kali ya? Hah? Alergi makanan? Ya. Perasaan kita seharian cuma makan gorengan sama kopi. Apa ini enggak nih? Kita salah pakai kosmetik kali ini. Oh iya, jangan-jangan kita salah pakai kosmetik. Iya, ini nggak cocok sama muka kita ini. Iya. Muka kita mah tampan, Aban. Oh, iya. Tampan dari mana? Sedotan. Aneh nih ya. Aduh. Lu sih nih gara-garanya nih, nyuruh pakai gini-ginian. Lu kok gue sih? Iya, lu. Tapi kan lu udah lihat jelas, kalau Mbak Nugi itu sekarang udah kelihatan kinclong dengan pakai kosmetik yang dia jual. Iya. Apa salahnya kita coba? Kalau kita keren kan, Neng Juminten kan bakal naksir. Toprak! Mata lu, ini buktinya. Kalau kita pada gatal begini. Toprak! Tahan sih. Atau lagi. Begul! Buset, lu ngapa ngegedik mulu lu? Gatal bukan saya nih. Gatal? Iya. Buat istimewa ceritanya. Ini gara-gara si Putih. Maksudnya? Iya tuh pakai krim apa namanya tadi ya? Putih wajah. Iya. Dari Mbak Nugi. Jangan-jangan itu palsu tuh. Hah? Berarti lu keracunan tuh. Hah? Keracunan? Ya, yesterday iritasi. Yang bener bang. Pantesan gatel banget ya. Nah, itu buktinya lu. Aduh, segimana dong nih bang caranya bang biar sembuh bang? Lu sih mau ngada-ngada aja. Pakai mau ganteng segala, orang muda segitu-gitunya muka lu. Aduh, pakai apa lagi? Jadi gue yang bingung nih. Iya, abang kan teman saya. Sahabat. Iya. Pakai bawang putih coba. Yaudah, yaudah. Sini, bagi bang. Bawang putihnya. Ish. Bagi, gue bakal dagang gimana? Buat isem ceritanya lu. Ya udah, bisa saya bayar besok. Ngarang, ngapung masa besok. Duit juga. Ada lu. Aduh. Masa ngojek 4 tahun kagak dapet bang. Gimana sih? Nih, 10.000 berarti 4. Hah? 4 bang. Buset, mahal banget. Lah coba lu nanem dari awal. Lama. Ya udah deh bang, yang penting ini sembuh dah, cepetan dah. Berusin ya, aduh. Aduh. Lu sih macem-macem aja lu. Bang, jangan pake lama bang. Ini kan demi ini. Orang nahan ini saya, orang nahan. Yah. Aduh lu. Gantian garuk Ini harus dibebek ini. Baik, tangan lu. Lu punya tangan, lu kan pake tangan gua. Takkan tangan gua, kena muka lu. Aduh. Ini kan herbal, ya kan? Udah gatal pisan ini. Tuh, coba. Lu bolerin dah, bolerin. Diapain bang? Dibolerin di sini. Oh, bolerin. Ya, gue dong, ah. Kan lu. Lu sih gara-garanya tuh. Pelan-pelan. Digosok. Mil, jangan ditempelin, gosok. Ya. Terus. Sini, tempat gatal ya tempat gatalnya. Itu kan hangat-hangat begitu, enak. Panas banget. Aduh, panas ini bang. Panas ini bang. Ya gue gak tahu. Itu kan gue cuma nyoba doang kali pakai bawang putih bisa begitu. Kita kan belum tahu. Belum tahu nyoba. Ujung busra. Ayo bang. Ke klinik udah cepet ke klinik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adamski. Kasihan kemana aja sih, Dam? Ditelepon gak bisa-bisain kan kamu kenapa? Kan iya, tadi aku habis dari rumahnya Pak Salim.
nengokin Mbak Nungki. Nungki? Siapa tuh? Dia warga kampung sini juga. Dia lagi bisnis kosmetik. Sista juga kenal kok. Mas ngapain kesana? Mbak Nungki sekarang sekaratul maut. Astagfirullahaladzim. Dan susah banget, Sis. Itu semua gara-gara dia jual kosmetik palsu. Duh. Kenapa? Sista kan pernah beli kosmetiknya Mbak Nungki. Ih, Sista. Emang kamu gak punya duit apa buat beli yang bagusan? Pasti. Enggak, bukan gitu. Maksudnya gini loh, kalau misalnya mau beli kosmetik itu harus jelas, lihat izinnya, belinya di toko yang resmi. Jangan suka sembarangan, nanti mukanya bopeng-bopeng, ngubur tau rasa. Iya benar, Sista. Kamu gimana sih? Ya, tapi untungnya Sista belum pernah nyoba. Baru beli doang, Kak. Terus ngapain dibeli? Coba-coba. Kan gak pernah dicoba juga. Rasti gak ngerti deh sama Sista. Duh, gak berantem. Mas Ram, terus keadaannya gimana sekarang? Sekarang masih teriak kepanasan. Mungkin gara-gara efek kosmetik yang kadaluarsa setiap kali kan dihirup tuh. Kasian juga ya. Ibu, Ibu ada hantu. Hantu? Hantu tadi ada di sini. Gak ada apa-apa, Nungki. Gak ada hantu. Iya, gak ada. Tadi aku tuh lihat, beneran. Gimana ini, Pak? Oh, panas. Pak, gimana ini, Pak? Panas, Ibu. Atau kita siram aja, kita bawa ke kamar mandi ya, Pak, ya? Ya, deh. Ibu, ayo. Panas. Ayo. Pak, bawa, Pak. Pak, panas dulu ya. Ada apa ini, Ibu? Ada apa? Nungki jual kosmetik palsu. Nih, lihat nih. Muka kita semua pada gatel-gatel. Ini pada gatel semua sih. Kita mau minta ganti rugi. Ya, benar. Ayo, ganti rugi. Ibu, maaf. Saya tidak mengerti kosmetik. Tapi kalau anak saya salah, saya minta maaf. Dan untuk sekarang saya belum bisa bayar ganti rugi. Udah, bawa aja Nungki kantor polisi. Sudah, tenang. Semuanya tenang. Ada apa ini? Begini Mas Adam, kita mau serahin Nungki ke polisi. Dia jual kosmetik palsu. Betul. Ibu, semua permasalahan bisa dibicarakan baik-baik. Nggak perlu pakai emosi dan demo-demo seperti ini. Asal ibu-ibu tahu, Mbak Nungki sekarang lagi sakit. Kasian kalau dibawa ke kantor polisi sekarang. Begini aja, insya Allah saya janji. Kalau Mbak Nungki udah sembuh, kita akan beresin semua permasalahan ini. Tapi benar ya, Mas Adam. Benar. Tapi benar ya. Pak Ustadz, saya minta tolong. Pak Ustadz datang segera ke rumah Pak Salim sekarang bisa. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Toprak! Gue teriak dulu biar tahu kalau gue udah mangkal. Toprak! Pak. Gak usah. Apa lu lemes? Makan toprak kalau belum makan nih. Us.
Aku ini orang kaya, masa aku suruh makan ketoprak, ah? Muka aku taruh di mana? Gerobaknya aja bisa aku beli. Buset, sombong banget lu, Pak, Pak. Bukannya begitu, gua tuh ngeliat lu kan lemes begini, biasanya belum makan. Kalau emang belum makan, gua tawarin. Apa lu ada masalah kali ya? Ya emang aku ada masalah, Us. Makanya aku, aduh, untuk mengungkapkannya tuh, aduh. Di sini udah duduk, duduk sini. Kalau ini lu cerita deh, duduk sini. Yeah. Ayo, sini, duduk, duduk. Biar enak ngobrolin, ya ga? Ini gua temen lu, ya ga? Lu masalahnya apa? Ungkapin aja. Tuh, belum ngomong apa udah sedih begitu. Berarti berat nih masalahnya nih. Lu ngomong aja sama gua. Gua walaupun begini, temen lu juga. Gua tahu. Dulu lu dagang, gua dagang. Tapi derajat sekarang udah beda. Lu jadi orang kaya. Tapi tetep dong kalau masalah lu curhat. Untuk itu lu ngomong sama gua, ya kan? Astagfirullah. Kagak ngomong sih lu. Demen banget lu kalau diinjek. Demen. Ya, kaki lu nih sepatu murah lu. Kalau sepatu mahal mah bisa melenggok sendiri. Murah Us. Aja. Masalahnya apa? Masalahnya tahu gak, Us? Kamu kan tahu sendiri. Udah bermacam cara aku lakukan untuk mendekati Porati, tapi hasilnya gak ada, Us. Lu makanya kudu berubah strategi lu. Strategi kayak gimana? Ya lu mungkin selama ini lu kan menyombongkan segala sesuatu dengan kekayaan lu. Iya, Us. Dengan penampilan lu. Makanya penampilan lu yang kudu dirubah. Kali-kali, Pak, jadi orangnya sederhana. Penampilan lu jangan terlalu kelihatan buat lu orang kayanya. Mungkin Mama Adam itu jadi senang sama lu karena penampilan lu tuh kalau bahasa Inggris apa sih penampilan yang sederhana? Style. Bukan. Low bed. Nah, poor style. Iya, lebih sederhana gitu. Jadi aku harus gimana? Ya lu berubah, jangan penampilan terlalu ditonjolkan kekayaan begitu. Caranya, Us. Caranya baju biasa aja. Celana biasa aja. Kalau bisa lu juga jangan pakai sepatu. Ya gimana sih? Kayak orang-orang biasa gitu loh. Kayak gua begini nih sederhana. Ya lu lebih paham lah, lu kan pernah susah dulu. Ya kan? Coba deh, lu bayangin zaman-zaman dulu lu waktu tidur di kardus. Coba lu ingat-ingat. Jangan diceritain masa lalu aku dong. Ya udah gini aja. Sekarang aku pesen ketopraknya karena kamu sudah memberikan ide yang cemerlang. Oh gitu. Ketoprak cabenya 3. Cabe 3. Asam manisnya kelihatan banget. Oke. Tapi banyakin toge. Tapi ngomong-ngomong bayar apa enggak nih? Kamu tuh jangan bicara begitu lagi. Pokoknya aku transfer. Di transfer. Oke, sip. Iya. ATM ada kan? Enggak ada. Bikin dulu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Bang, maaf. Saya enggak punya uang receh. Berarti ini aku, Bopak. Astagfirullahaladzim, Bang Bopak? Iya. Kok pakai baju kayak gembel gitu? Ini Porati, aku lagi mau menyelami bagaimana hidup sederhana. Begitu Porati.